Pemirsa, Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung melakukan normalisasi saluran dan melakukan perbaikan infrastruktur jalan berupa penambalan aspal yang berlubang. Hal itu bertujuan untuk kenyamanan serta keamanan bagi warga yang melintas. Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung melakukan normalisasi saluran dengan mengangkat sedimen di selokan serta melakukan perbaikan infrastruktur jalan berupa penambalan aspal yang berlubang untuk kenyamanan serta keamanan warga. Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung melakukan normalisasi saluran di Jalan Dr. Sutomo dengan melakukan pengangkatan sedimen lumpur, benda, dan sampah serta mengkondisikan saluran yang ambrol dan menyumbat jalannya air pada Selasa dan Rabu 17 dan 18 Mei 2022. Perbaikan saluran diharapkan mampu mengurangi banjir yang terjadi di jalan raya sehingga pengguna jalan dapat melintas dengan aman dan nyaman. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.